Oke, ini ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan Mama bacakan buat Angel. Ini Angel pertanyaan buat Mama. Silakan okay. Dari Angel dulu deh ke Mama. Oke. Okay. Pertanyaannya, Mama, jujur, Mama sebenarnya tuh setuju nggak sih kalau Manda menikah sama Billy? Dan apa alasannya kalau Mama setuju? Kalau misalnya mau minta nikah tahun ini, Ma, kasih nggak, Ma? Kalau tahun ini kalau bisa jangan deh. Jangan deh. Karena? Ya karena Mandanya juga lagi sibuk. Karena itu kan pernikahan itu kan dua keluarga. Oh ya, prosesnya ada lagi yang harus banyak. Juga fokus ya. Gitu ya, Ma. Jadi belum tahu ya, Ma. Orang belum datang orangnya ya kan? Iya. Oh iya. Mama setuju. Iya. Oke, Ma. Pertanyaan buat Angel. Pertanyaan buat Angel. Pernah enggak kamu marah sama Mama karena Mama ngebandingin kamu sama Amanda dan sampai sekarang masih suka kamu inget? Ada enggak? Jujur Angel. Aduh, kapan ya? Yang mana ya? Banyak ya biasanya. Dulu sih ya. Dulu sekarang udah enggak sih, kayak ya udahlah gitu. Udah kan. Gede-gede ya. Dulu tuh apa yang paling nyakitin gitu? Mungkin Mama enggak sadar atau orang lain enggak sadar gitu, tapi buat kamu tuh karena biasanya yang nama orang tua pasti berharap yang terbaik buat anak-anaknya kan. Anaknya satu udah sangat istilahnya dibilang sukses lah di dunia entertainment gitu. Nah aku masih ketinggalan jauh nih karena aku kuliah, aku kerja gitu kan. Nah itu beberapa kali kayak, Angel ayo dong kurusin badan ya. Biar bisa juga gitu. Tapi akhirnya makin kesini kan aku bilang aku dapat iklan, aku dapat ini, dapat itu. Tapi ya dengan kondisi ya aku seperti ini dengan sekarang. Tetap seperti gitu. Menjadi kamu, tapi kamu bisa berkarya di bidang lain yang gak sama banget gitu ya. Gitu ya Maya. Kita kadang-kadang orang tua juga kan. Iya. Gimana ya, maunya yang terbaik, betul sih. Greget aja mungkin greget ya. Sekarang udah santai tapi nih? Santai dong. Santai ya. Dan sekarang kalau orang minta foto masih bilang gini, aku bukan artis loh, masih gitu. Oh enggak dong. Udah enggak. Jadi kamu maunya apa sekarang? Oke. Udah lebih yakin gitu ya. Enggak ya, okay. Kan namanya... namanya anak tuh kan beda-beda. Kalau Amanda karena memang dia yang minta dari kecil tuh dia yang minta. Minta main sinetron? Enggak, di dia memang minta dia suka di dunia ini, iklan gitu. Dia suka gitu. Makanya dia yang minta, Mami aku mau. Kalau Angelic? Kalau Angel karena dia banyak teman. Jadi dia lebih suka bermain sama teman-temannya. Jadi enggak fokus. Beda-beda. Kalau mana yang minta fokus dari kecil. Oke, baik. Aduh Mama Angel, terima kasih loh atas kehadirannya berbagi cerita di sini, seru banget ya. Kita bisa belajar banyak juga nih dari keluarga mereka ya. Amen. Gimana punya anak-anak yang sangat aktif dan produktif ya. Thank you ya Angel, makasih ya Mama. Sama-sama. Nah,